guys, lanjut lagi. Halo guys, lanjut lagi. Panas-panas begini. Kita kedatangan Blade pertama. Honda Blade pertama ini dia. Itu motornya, itu orangnya tuh, liatin. Bausan dia. Itu orangnya, ini motornya. Ya, ini Blade pertama. Ini pasang LED ya guys. Ya, itu apa terlihat di sana? Ya, itu LED yang MH6 atau 6 sisi RT original. Kalau dari sini terlihat nggak originalnya? Kurang jelas sih. Ya, lihat di video yang di bawah aja deh, cari sendiri. Nah, ini kalau untuk nge-DC Blade pertama. Blade pertama, kedua sama ya guys. Kurang lebih sama, nanti saya bikin lagi di video yang lain untuk Blade kedua. Tapi setahu saya sama aja. Cuma saya belum punya Blade kedua, ini Blade pertama. Nah, ini di bawah ini nih, dibuka ya covernya ya. Dibuka. Intinya kita jangkau di sini. Nah, ini ada dua kabel yang nyatu dengan ini, apa namanya? Ini pulser kalau nggak salah. Benar, bukan salah, tapi benar, ini pulser. Yang satu lagi ini kabel AC untuk ke lampu. Nah, ini soketnya kita tadi, ini ada soket di sini ya, ini. Ini nyatu begini, kita lepas ya. Ini yang ke mesin kita biarin aja. Ini yang ke lampu dan nyatu sama kiprok kita ambil. Kita sambung pakai kabel begini. Kita ikutin ke kontak. Ini kontak ada dua macam ya guys, ada yang warna hitam itu juga kontak, tapi di sini kita nempel di merah garis hitam. Merah garis hitam ini kontak dari depan. Ya, ini dia. Di sini juga terlihat merah garis hitam. Ya, kita tempelkan yang ini. Ini kontak. Yang hitam juga kontak, tapi kita nempelnya yang ini guys, lebih valid yang ini. Kalau yang hitam kurang valid ya kadang. Jadi ini di depan udah DC, listrik juga stabil. Nanti ya udah kita kasih lihat aja langsung. Mang, tolong dong. Saya lupa ngasih lihat ke ini. Ini nyoba sekali lagi berarti. Mana tadi ya yang buat ngetes ya? Ya, itu dia. Oke, kita tes aja guys. Coba kita tes apa namanya, voltmeter di saat lampu menyala. Ini semi DC ya guys. Nah, begitu. Pijit dong pakai tangan, udah gak nyetrum atau ya, mohon, mau nyetrum. Ya, itu di situ terlihat masih kosong ya guys, 11,7. Sekarang kita kontak dulu. Kita kontak. Kita starter. 1 2 3. Ya, itu udah nyala. Ya, itu posisi langsam. Sebentar saya gas perlahan ya guys. 1 2 3. Ya, itu dia. Ini saya gas sedikit. Ya, dia serumnya gede. Sekarang kita nyalakan lampu depan. Ini lampu masih mati. Kita nyalakan. 1 2 3. Ya, itu posisi lampu menyala. Nah, itu voltmeter 11,7. Sekarang itu lagi langsam, kita gas sedikit. Kelihatan gitu kan? Nah, begini. Oke. Kita gas sedikit. Nah, ya, dia naik, ini posisi dipakai jalan ya, guys. Ya, itu dia, listriknya bisa stabil. Ya, itu kondisi lampu menyala dan ini digas sedang. Ya, oke, kelistrikan stabil, udah selesai nih. Caranya kata tadi, ya udah selesai, guys. Caranya itu tadi, cara DC Blade pertama. Ini semi DC, tapi kalau untuk pasang lampu-lampu LED yang fan yang 6 sisi itu cukup semi DC, cukup cukup stabil. Oh, itu bahkan lampu jauh, guys. Nah, lampu jauh situ. Oke guys, itu tadi cara DC Blade pertama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di sini otomotif. Wassalam, dadah. Guys, itu mah orang gelo, guys. Hei, cobain ke aku lah. Dasar. Oke, dadah.